Seharusnya saya yang harus minta maaf, mengganggu. Tidak. Dulu ada baiknya Ani datang. Biasanya nasihat seorang teman. Terutama untukku.
Aku tidak ingin merusak nilai persahabatan kami. Dan aku akan tersenyum melihat kebahagiaan kalian sampai ke jenjang Tuhan sekali lagi. Cinta. Tentunya kau mengerti. Justru aku mau memutuskan apa yang harus kulakukan. Rika. Maaf Rika. Rupanya kau telah mendengar semua percakapan kami.